Dengan barang bukti perkiraan adalah 15 kg sabu-sabu dan tersangka atas inisial NK yang berhasil kita amankan berawal dari informasi masyarakat, kemudian teman-teman dari Polsek, di Terepi Polsek menindaklanjuti dan didapatlah barang bukti 5 gram sabu-sabu dari tangan tersangka, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah tersangka yang ada di Panongan, Kabupaten Tangerang. Di dalam rumah yang bersangkutan ada sebuah tas ransel yang berisikan diduga keras itu narkotika jenis sabu-sabu di dalam kemasan teh Guanyang. Ini teman-teman bisa menyaksikan hal ini. Dan saat ini memang kita sedang melakukan proses penyidikan kasusnya, kemudian kita coba dalami lagi sampai sejauh mana peran dan keterlibatannya yang bisa. Ini akan dipasarkan ke mana, Pak? Jadi Pak Polsek. Kurang lebih 2 bulan. Kok kontrak di Kabupaten Panongan tapi jualnya di wilayah Kota Tangerang. Oh, itu dari dalam tapi jualnya di Tangerang. Sebagian yang 5G itu kemarin. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.